Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fendi Prana 22. Oke, di sini saya akan mereview tentang gitar ini yang saya pegang. Ini bukan gitar yang dulu ya. Lain ya. Oke, di sini saya akan mereview tentang gitar ini. Ini gitar pinjaman loh guys, edisi pinjaman. Nah, untuk suaranya masih belum saya coba, hanya sayanya dikasih pinjam, bawa pulang, nyampe langsung mereview ya kan. Wah, lumayan juga suaranya sih. Aku sukanya apa sih ya? Sukanya di tabung yang besar kayak gini. Tabung besar kan. Hasil suaranya itu lumayan lah buat buat bergitaran-gitaran itu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk bermain gitar dengan gitar ini. Oke, lanjut untuk suaranya, cek suara. Matamu masih tersimpan gejolak peristiwa. Lumayan sih, enak banget sih suaranya. Suara gitar ini enak, bener banget. Gak salah, omku itu bilang. Ini kan punya omku sih sebenarnya. Omku bilang sebelum sesudahnya ngasih pinjem aku ya. Baru kita ketika udah gitarnya ditaruh di dekatku itu ya, langsung salam manis dari dia yang sering yang tetap sampai sekarang ini saya ingat. 2 minggu ya. 2 minggu loh. Cukuplah buat ngonten 2 minggu ini, selama 2 minggu ini. Buat nyanyi, buat ngetin apa sih, bisa aja. Soalnya aku juga untuk gitarnya ini gitar lawas loh bro. Jadi gitar lawas itu suaranya penak pol, dan aku suka karena tabungnya agak besar, lumayan besar, sama seperti punyaku, tipe G, Yamaha tipe G. Suka banget kepit. Oke, di sini saya akan mencoba memetiknya dulu ya. Hatiku hanya kamu, semangat hidupku hanya kamu. Satu
pintaku pada dirimu. Tempatkanlah indah namaku di hatimu sebagai kekasihmu yang tak pernah sirna. Tak ada, sungguh tak ada seseorang yang bisa menggantikanmu. Sampai kapanpun tak ada, kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Aku tak bisa hidup tanpamu, karena kamu selalu. Lumayan sih buat suaranya itu enak. Jadi aku ini nggak ribet-ribet nyetel lagi, sudah setelan dari omku. Jadi omku ini dia musisi, pandai untuk bermain segala alat musik, termasuk gitar ini. Segala alat musik apapun kecuali satu, suling. Mungkin gak pandai untuk bermain suling. Setauku sih, tahu aslinya. Jadi di sini saya cuma mereview sampai sini saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada salah tutur kata dalam pembicaraan yang sangat tidak terlalu singkat ini. Saya Fendi Pranada 22 mengucapkan terima kasih untuk para teman-temanku semua untuk 250 subscriber pertama di bulan ini. Salam dari saya Fendi Pranada 22. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga loncengnya buat teman-teman semua. Terima kasih.